coach, Akia bukan semestinya terus dapat tempat bermain sebagai first eleven malam. Kami rasa juga perlawanan antarabangsa dengan perlawanan Liga Malaysia agak berbeza juga. Bukan saya merendahkan Liga kita, tetapi kita kalau ramai tahu peringkat antarabangsa, suasana perlawanan dari segi intensiti, dari segi kelajuan, dari segi taktikal pemain agak berbeza juga. Tetapi pemain-pemain tersebut sentiasa diberi peluang untuk masa hadapan nantilah. Memang kita nak dah biasa dengan perlawanan antarabangsa. Of course, Akia bukan semestinya terus dapat tempat bermain sebagai first eleven, malah dia kena menunjukkan semangat yang tinggi atau memang nak fight untuk tempat dalam squad 23 lagi, kerana kita ada 25 pemain dalam squad kita. So setiap pemain kena bekerja keras untuk pastikan mereka berada dalam skuad kesebelasan dan juga skuad 23 nanti.